Halo badminton lovers, berikut adalah ranking dunia BWF pada tanggal 1 November 2022 pasca Yonex French Open 2022. Catatan, poin ranking dunia yang hangus adalah poin hingga minggu ke-50 tahun 2020. Dari sektor tunggal putra, ranking pertama ditempati Victor Axelsen, Denmark, ranking 2 Lee Zijia, Malaysia, ranking 3 Anders Antonsen, Denmark, ranking 4 dunia Chow Tian Chen, Chinese Taipei, ranking 5 dunia Loh Ken Yu, Singapura, ranking 6 dunia Anthony Sinisuka Ginting, Indonesia, ranking 7 dunia Jonathan Christie, Indonesia, dan ranking 8 dunia Lakshya Sen, India. Berikut adalah ranking 9 hingga ranking 32 sektor tunggal putra. Kemudian dari sektor tunggal putri, ranking pertama ditempati oleh Akane Yamaguchi, Jepang, ranking kedua Tai Su Ying, Chinese Taipei, ranking ketiga An Seong, Korea Selatan, ranking keempat Chen Yupe, Tiongkok, ranking 5 Carolina Marin, Spanyol, ranking 6 Pusara Penkata Sindu, India, ranking 7 dunia Hebing Jiao, Tiongkok, ranking 8 dunia Ratchanong Intanon, Thailand. Berikut adalah ranking 9 hingga ranking 32 sektor tunggal putri. Dari sektor ganda putra, ranking pertama ditempati Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, Jepang. Peringkat kedua, Markus Pernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Indonesia. Ranking 3 dunia, Liang Wang Qilin, Chinese Taipei. Ranking 4 dunia, Aaron Chia, Sowoyi, Malaysia. Ranking 5 dunia, Muhammad Hasan, Hendra Setiawan, Indonesia. Ranking 6 dunia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Ranking 7 dunia, Kim Astrup, Anders Sakarup Rasmussen, Denmark, dan ranking 8 dunia, Satwik Sairas Ranki Reddy, Chirag Shetty, India. Berikut adalah ranking 9 hingga ranking 32 dunia, sektor ganda putra. Kemudian dari sektor ganda putri, ranking pertama ditempati oleh Chen King Chen, Jai Pan, Tiongkok. Peringkat kedua dunia, Kim So Yong, Kong Heong, Korea Selatan. Peringkat ketiga dunia, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, Jepang. Peringkat keempat dunia, Lee So Hee, Shin Seung Chan, Korea Selatan. Peringkat kelima, Gracia Polii, Apriani Rahayu, Indonesia. Ranking 6 dunia, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, Jepang. Ranking 7 dunia, Jongkol Pan, Kitiharakul, Rawinda Prajongjai, Thailand. Dan ranking 8 dunia, Jeng Naun, Kim Hee-jong, Korea Selatan. Berikut adalah ranking 9 hingga ranking 32 dunia, sektor ganda putri. Khusus Apriani Rahayu, Siti Padia Silpa Ramadanti menempati ranking 15 dunia untuk saat ini, dan untuk ranking Gracia Polii dan Apriani Rahayu belum dihapuskan meski Gracia Poli sudah pensiun. Dari sektor ganda campuran, peringkat pertama ditempati Dechapol Pua Paranukro, Sapsire Taira Tanachai, Thailand. Peringkat kedua, Yuta Watanabe Arisa Higashino, Jepang. Ranking ketiga dunia, Jeng Siwe Wang Yakyong, Tiongkok. Peringkat keempat, Wang Yilyu Wang Dongping, Tiongkok. Peringkat kelima, Praven Jordan Melati Daiva Octavianti, Indonesia. Peringkat keenam, Tang Chunman Se Ying Suet, Hong Kong, China. Peringkat ketujuh dunia, Tom Jikel Delphine Delru, Prancis. Peringkat ke-8 dunia, Seesung Jae, Chae Yujung, Korea Selatan. Berikut ranking 9
hingga ranking 32 dunia sektor ganda campuran. Dan itulah update terbaru ranking dunia pasca Yonex French Open 2022. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.